teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ika Vlog Hong Kong. Nah, di video kali ini aku mau bikin nasi goreng dari nasi sisa tadi malam ya. Ini nasi sisa tadi malam. Kemudian aku kasih udang dan sayurnya aku kasih kubis dan juga wortel. Kemudian telur satu butir. Nah, seperti apa cara memasaknya? Kalian ikuti terus videonya sampai selesai. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Panaskan minyak, kemudian tumis bawang putih sampai harum ya. Masukkan sayur, tambahkan garam cukupnya ya. Kalau kalian suka bisa ditambahkan dengan kaldu ayam, kaldu bubuk ya. Tapi di sini aku nggak pakai. Masukkan udang. Tambahkan merica bubuk. Masukkan nasi. Kemudian masukkan telur. Jadi nasi gorengnya ya. Sekarang aku mau sajikan. Terima kasih teman-teman sudah nonton video aku. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye.